Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Aditya di Sahabat Manuk Channel. Apa sih sebenarnya manfaat penjemuran tanpa kerodong, teman-teman? Nah, sebelum saya melanjutkan untuk ke pembahasannya, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk mensubscribe terlebih dahulu. Jadi, manfaat penjemuran tanpa kerodong antara lain yaitu yang paling berpengaruh dalam untuk burung sogonontong adalah bisa menaiknya birahi di sogonontong. Nah, penjemuran seperti apa sih yang bisa menaikkan birahi si sogonontong? Penjemuran yang kita lakukan kurang lebih 2 jam ataupun 1 jam atau yang disebut dengan penjemuran kencang, teman-teman. Nah, ketika teman-teman melakukan penjemuran kencang terhadap burung sogonontongnya, maka secara otomatis pasti birahi sogonontong teman-teman pasti akan naik. Asalkan teman-teman rutin melakukan penjemurannya baik 2 jam ataupun 1 jam. Nah, jadi selain dari segi pakan atau dari segi ekstra puding, penjemuran tanpa kerodong ini bisa menaikkan birahi sogonontong. Dan selain bisa menaikkan birahi sogonontong, penjemuran tanpa kerodong ini bisa menjadikan burung yang giras itu menjadi jinak. Kenapa sih saya bisa menyebutkan menjadikan sogon giras menjadi jinak? Karena kita menyimpannya itu harus di dalam atau di luar orang-orang yang sering berlalu-larang atau simpan di pinggir jalan. Intinya, burung yang giras, kita jemurnya itu jangan sampai di kerodong, melainkan dibuka kerodong. Akan tetapi, kalau burungnya itu sudah rawatan lama, mau giras pun boleh-boleh saja teman-teman menjemurnya menggunakan kerodong. Jadi, menurut saya pribadi, penjemuran tanpa kerodong ini bisa menaikkan birahi sogonontong. Ini khusus untuk teman-teman atau khusus untuk burung sogonontong teman-teman yang susah naik birahinya. Segala cara sudah teman-teman lakukan, baik dari segi pengbunan, dari segi pakannya, dari segi racikannya, dari segi ekstra pudingnya, burung masih tetap saja birahinya itu tidak naik. Solusinya yaitu teman-teman wajib menjemurnya itu kurang lebih 2 jam ataupun 1 jam. Dan selain untuk menaikkan birahinya, penjemuran tanpa kerodong ini juga bisa menjinakkan burung sogonontong. Nah, selain dari segi penjemuran ini, untuk menaikkan birahinya juga atau untuk menjadikan sogon teman-teman itu menjadi lebih rajin bunyi lagi, teman-teman harus melakukan rawatan-rawatan hariannya, yaitu dengan rawatan di segi pengbunan, di segi penjemuran, di segi kebersihan sangkarnya. Nah, perawatan-perawatan harian inilah yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman ingin sogonya itu menjadi lebih rajin berkicau lagi, lebih rajin gacor lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itulah sedikit pembahasan mengenai apa sih manfaat penjemuran tanpa kerodong. Bagi teman-teman yang udah paham ya, saya mau nonton video ini ya silakan, atau juga tidak apa-apa. Bagi teman-teman yang kurang paham atau masih belum paham, boleh subscribe channel ini karena di channel ini adalah salah satu channel yang menjelaskan tentang burung sogonontong. Oke, mungkin segini dulu pembahasan video hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video.